Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Asna Motor. Selamat malam buat para subscriber yang sudah menonton. Terima kasih. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Vario 125 dengan Brebet. Langsam tidak stabil, padahal semua sensor sudah dibersihkan, baik itu throttle body dan yang lainnya. Kali ini saya akan melakukan reset ECU dengan cara menggunakan ini ya, kabel atau kawat yang nantinya akan disambungkan di chamber. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian buka dulu pok kakinya ya. Cari soket warna merah seperti ini. Ada kabel warna hijau dan coklat. Jangan sampai kebalik ya. Di sini ada coklat dan orange sama hitam. Yang kalian pakai itu hijau sama coklat. Kalian di chamberkan dulu. Ini posisi kontak on off. Oh, maaf, maksudnya off. Ini saya masukkan dulu ya, chamber dulu. Oke, posisi kontak off. Simak baik-baik. Kontak on kan? Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cabut. 1, 2, 3. Pasang lagi. Oke, seperti itu. Lalu off kan? Kalau kalian nyalakan nanti engine, check engine-nya nanti akan nyala terus. Tandanya penghapusan data di ECU berhasil. Oke, nyala terus, tandanya reset ECU berhasil. Berhubung ini motor dipakai hanya untuk pacaran, untuk belanja, untuk kemana jarak dekat, jadi saya akan menggunakan mode 1 ya, jadi tidak sampai 3. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja caranya sama, jamran masih terpasang. Oke, langsung saja simak baik-baik. Oke, simak baik-baik. Engine check, handle gas sama kontak. Yang pertama, Mas Bro harus tarik gasnya penuh, full. Lalu kontak on. Tunggu engine, check engine berkedip, lalu lepas. Oke, lepas. Kedipan terakhir lambat, menunjukkan reset ECU untuk mode 1 berhasil. Oke, mode 1 berhasil ya. 1, lambat. Oke, lambat semua satunya. Tandanya untuk mode 1 berhasil. Saya tidak akan memakai mode 2 karena saya rasa mode 1 cukup ya. Oke, sebelum nyalakan sepeda motornya, berarti kalian yang harus cek lagi ini jemperannya. Jangan lupa dicabut. Nanti kalau nggak dicabut bisa terjadi kegagalan di ECU. Oke, seperti itu ya. Jadi ya, oke, mode 1 sudah berhasil, waktunya nyalakan. Oke, langsam lebih stabil dibanding tadi berbet-berbet, terlalu kecil. Tarikan lebih responsif. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian pengen mode 2, tinggal bukaan gasnya 2 kali. Nanti di sini engine checknya atau check engine-nya terakhir kedip 2 kali lambat, berarti menandakan berhasil. Dan seterusnya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.